Optimalkan integritas pelayanan publik, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah melantik 125 ASN. Pelantikan tersebut meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, serta mutasi dan promosi. Bupati Bojonegoro Anna Muawanah melantik dan mengambil sumpah jabatan 125 ASN di Ruang Engling Dharma Pemkab Bojonegoro. Pelantikan 125 ASN didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Dalam pelantikan tersebut, untuk jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional, sebanyak 18 orang menduduki jabatan baru. 8 orang mendapatkan promosi dan 10 orang mendapat mutasi. Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menyampaikan pelantikan ini bukan tujuan akhir bagi yang promosi maupun mutasi. Namun ini juga merupakan tahapan awal untuk menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban dan rasa integritas kepada pelayanan. Pelantikan ini bukan tujuan akhir yang promosi maupun mutasi, tapi ini juga tahapan awal Bapak Ibu untuk menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Kemudian menumbuh kembangkan rasa integritas kepada pelayanan. Karena kami sebagai pemerintah ini juga dilakukan evaluasi baik oleh provinsi maupun tingkat pusat. Dan evaluasi ini biasa kami lakukan. Sehingga hari ini kadang-kadang mutasi itu karena kebutuhan organisasi untuk penguatan, sehingga kami lakukan mutasi. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.